هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. Assalamualaikum Sobat Risalah Surga. Hujan badai melanda Masjidil Haram Mekah. Viral video yang tersebar di media sosial tentang hujan badai yang melanda Saudi Arabia pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 19 waktu Arab Saudi atau Rabu 23 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, tampak hujan deras disertai angin kencang menerbangkan dan menjatuhkan sejumlah benda di sekitar kompleks Masjidil Haram, masjid terbesar di dunia yang tidak pernah sepi dari tamu Allah. Teriakan dan takbir terdengar di antara cuaca yang kurang bersahabat tersebut. Video lainnya menunjukkan petugas kebersihan Masjidil Haram kehilangan keseimbangan sehingga jatuh terpeleset, tak mampu menahan kencangnya angin. Tampak sampah, tempat sampah dan pembatas juga meluncur di lantai yang licin. Sejumlah orang membantu jamaah wanita menyelamatkan diri dari tempat yang aman dari hujan badai tersebut. Video yang lainnya menunjukkan bahwa ribuan jamaah tetap melaksanakan ibadah di sekeliling Ka'bah di bawah guyuran hujan deras. Karena waktu hujan adalah saat tepat dan mustajabnya berdoa, apalagi di tempat yang juga mustajab untuk berdoa di Masjidil Haram. Juga seorang fotografer mengabadikan kilatan petir menyambar di atas Royal Clock Tower, bangunan ikonik di dekat Masjidil Haram. Kondisi cuaca ini menyebabkan BMKG setempat menaikkan status siaga di level merah. Peringatan hujan deras berlaku hingga pukul 23 waktu Arab Saudi atau pukul 03 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini tak cuma berlaku di Kota Suci Mekah, tapi juga wilayah Keemiran Mekah lainnya seperti Jumum, Al-Kamil, Taif, Adam, Maishan, dan Al-Ardiyat. Hujan beberapa hari belakangan ini memang turun di Arab Saudi. BMKG setempat secara rutin memberikan peringatan dini. Alhamdulillah, dari informasi yang ada, tidak ada korban jiwa dari kondisi tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. أشهد أن محمدا رسول الله.